Saya tiada niat minta simpati, namun ada yang ingin membantu. Mungkin ini rezeki anak. Itu kata Razlan Rosla 28 tahun. Malah dia bersyukur kerana orang ramai mahu membantu. Dia berkata demikian sesudah rakaman video dia menirukan anak perempuannya, Abi Nurazriatul Adawiyah Umaira, 3 tahun, beralaskan jika keselamatannya di pondok pengawal sebuah pasapuri di Bandar Sanwe tular di TikTok baru-baru ini. Perkongsian video itu meruntun emosi netizen. Dengan kebanyakan mereka kasihan dan tersentuh melihat cara Razlan melayan anak perempuannya. Ia menyebabkan ramai netizen tampil ingin membantunya. Berkongsi kisahnya kepada Harian Metro, Razlan berkata, dia berhijrah ke Kuala Lumpur dari kampung halamannya di Batu Sapi Sandakan, Sabah, kira-kira 6 tahun lalu. Katanya dia pernah bekerja sebagai operator pengeluaran di sebuah kilang di Kapar Kelang, namun terpaksa berhenti apabila isterinya, Megawati Nasib Ong, terpaksa pulang ke Sabah kerana ada urusan. Menurut Razlan, buat masa ini, tugasnya tidak terganggu walaupun perlu membawa bersama Umaira ke tempat kerja. Baru je lah, baru seminggu di sini. Bukan tak mampu. Masalahnya anak aku ni tak biasa dengan orang. Nak biasakan tak boleh. So, abang dah kena cuba letakkan dengan orang lain lah. Aku dah cuba dah. Mana nak ikut pergi tempat kerja lah. Ya. Adakah bila Umaira ni ikut sama, kerja dekat sini okey, terganggu ataupun berjalan lancar je? Tak, memang jalan lancar. Tak ada terganggu. Tak ada masalah. So, bila sambil-sambil buat kerja pun, abang pun ada pantau Umaira lah? Ada. Ada pantau Umaira lah. Itu saja aku boleh cakap. Terima kasihlah semua bantuan begini.